Mungkin bagaimanapun menurut saya, kita tetap harus berdiskusi lagi dengan Pak Mungi Sadral yang melahirkan proses Blok Maraja. Kan dari kita gelagali dulu kita mendapatkan kata itu, jadi kita pun juga harus mengacu dari sana. Apa sih biasa yang orang lakukan pada saat Blok Maraja? Apakah ada kayak mau ritual ataukah? Nah, jadi dirubah ke posisi ini. Ini kan siap untuk event Blok Maraja. Siap dong. Senang. Senang? Cukup melelahkan? Cukup. Oke, okay. Siap untuk Blok Maraja ya? Siap dong. Ayo ini Blok Maraja. Ayo ini. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, guys, sekarang aku lagi di prepare. Hari ini adalah hari pertama latihan untuk acara Blok Maraja. Nah, sekarang ini kami lagi di tempat BPNB Sulawesi Selatan, tepatnya di depan kampus Unismu. Nah sekarang aku nih, lihat nih suasananya kayak gini nih guys. Come on, wow. Ini para pemain musik nih semuanya di belakang ini. Ini para sama pemain musik, pemain gendang. Okay. Nah karena ini adalah hari pertama untuk latihan Blok Maraja. Nah sekarang aku lagi bersama salah satu ketua sanggar dari Kale Goa Art. Nih ada Kak Icang nih, halo Kak. Gimana persiapannya untuk Blok Maraja? Persiapannya alhamdulillah sudah berjalan 50%, sisa pengembangan-pengembangan dan pengembangan fisik. Oke, jadi persiapannya sudah ternyata 50% ya Kak? Ternyata udah 50% guys, jadi kayak gitu. Nah, kita udah latihan masing-masing sesama sanggar. Jadi sekarang kita disatuin semua sanggar. Nah, nah ini nih koordinator tarinya, halo Bunda. Ini vlog dari Blok Maraja. Iya. Oke, semangat ya. Jadi sekarang kan kita udah latihan bersama, kita udah latihan gabungan. Sekarang udah berapa persen persiapannya untuk Blok Maraja? 90%. Yakin 90%? Ayo datang ke Center Point Indonesia untuk menyaksikan acara Blok Maraja pada tanggal 25 Oktober. Thank you.
gelombang laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Hamdan Maturada di Vlog Gomaraja 2019. Sehat dong guys, hai. Gimana hari ini, udah lelah untuk latihan untuk prepare untuk Gomaraja pada tanggal 25? Sangat lelah. Gimana latihannya hari ini, bagus gak? Alhamdulillah. Enak ya makanannya? Iyalah, gratis say. Jadi inilah situasi teman-teman yang baru selesai latihan. Hai. Ini dari Tangerang Tengi mana, Bu? Tangerang Tengi? Bolokanaya. Juluk Kanaya. Oh. Lanjut lagi. Say hi buat Vlog Gomaraja. Hai. Hai. So cantik, say hi. Hai. Oke. Oke, jadi inilah situasi di mana teman-teman lagi makan. Say hi dong, hai. Hai. Nah, sekarang kita beralih ya. Hai. Lebih keras, hai. Hai. Oh my to the god. Semuanya bilang hai buat Vlog Gomaraja. 1, 2, 3. Hai. Ya dong, supaya kamu eksis lagi, Zah. Hai. Lihat situasi banci-banci Kabupaten Kota Makassar. Hai. Hai. Gimana makanannya, enak? Lumayan. Ya enak tempenya, enak cabenya. Jadi dari pihak Gomaraja itu memberi support kepada seluruh penari-penari dan para pemusik, mulai dari konsumsinya yang begitu diperhitungkan dari segi gizinya dan seluruh makanannya itu semuanya bergizi.